Ketika kita sekolah rendah, ada tahap darjah 1, 2, 3 sampailah 6. Masuk pula ke sekolah menengah, ada tingkatan 1, 2, 3, 4 dan 5. Masuk pula ke alam universiti, ada diploma, degree, master dan PhD. Apa yang saya nak bagi tahu di sini adalah setiap tahap pembelajaran ada tempohnya. Tetapi berbeza dengan Al-Quran. Bila kita mula belajar Al-Quran, tarikh berhentinya adalah ketika kita mati. Apabila ilmu ini terus digali, kita akan dapat satu berlian yang sangat mahal harganya. Dan ketika itu, kita akan melihat dunia dalam pandangan yang berbeza. Disebabkan itulah, jangan pernah berhenti ketika kita mempelajari kalam suci ilahi. Mulailah mempelajari Al-Quran dan berhenti mempelajari ketika kita mati. Sekian. Assalamualaikum.